Berita hari ini dipetik dari media hiburan yang bertajuk Wajah Penuh Muhammad Bilal Nelova Perkenalkan Kepada Semua. Usahawan dan selebriti populer Nur Nelova akhirnya berkongsi wajah putra sulungnya Muhammad Bilal Muhammad Haris di media sosial buat tatapan umum sambil menitipkan coretan indah buat Bilal yang kini mencecah 10 bulan usianya. Nelova turut menyifatkan permata hati sebagai anugerah tidak ternilai dari Yang Maha Esa. Cinta dan sayang pada anakku Bilal antara kecintaan tertinggi dan teragung Umi di dalam hidup ini. Tiada yang lebih mengayat hati selain anak Umi ini disakiti pasti sama ibu, kasih dan cinta anak mereka apatah lagi sewaktu mereka kecil. Bilal anak Umi sayang, Allah zahirkan kamu dalam hidup Umi dan Abah begitu sempurna. Jika kekayaan yang nak dibandingkan, maka kaulah yang paling berharga buat Umi dan Abah. Jika keselesaan yang ditaruhkan, tiada taruhan yang dapat dibandingkan dengan senyumanmu. Sungguh ini adalah hadiah yang Allah kurniakan dalam hidup Umi menjadi penyejuk mataku. Syukur yang tiada penghujung padamu, ya Allah. Umi doakan Bilal menjadi asbab agama tersebar seluruh alam, tulisnya menerusi hantaran yang dimuat naik di Instagram sebentar tadi. Host program Next to Nelova ini juga mendoakan agar anaknya membesar sebagai anak soleh. Terima kasih wahai Allah yang mengezahirkan anak ini kepada kami. Semoga afiat sentiasa untukmu. Semoga faqih dalam agama. Semoga doanya adalah seperti disebut Nabi. Doa anak yang soleh kepada kedua ibu bapaknya tipnya lagi seiring dengan ribuan komen yang diberikan peminat dan rekan selebriti. Nelova mendirikan rumah tangga dengan pendakwa bebas Muhammad Haris Muhammad Ismail atau Puris pada 27 Mac 2021 dan dikaruniakan anak Muhammad Bilal pada 29 Januari lalu. Untuk berita terkini hiburan dan dalam negara itu saja untuk hari ini. Sekian dan terima kasih.